Redmi kini hadir dengan peranti terbaru mereka, Redmi Note 9S. Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ini kita ada sebuah Redmi Note 9S yang menjadi agak kontroversi dengan skrinnya yang tak berapa cantik. Betul ke tak cantik? Jadi dalam video kali ini saya akan memperincikan setiap benda yang anda perlu tahu tentang peranti ini. Jadi jom kita review Redmi Note 9S. Redmi Note 9S dijual dengan dua jenis suara, yang mana yang saya gunakan sekarang ialah 4GB RAM 64GB memory. Dia dijual dengan harga $799. Juga kita ada harga promosi iaitu $699 pada awal pelancaran peranti ini. Satu lagi varian ialah 6GB RAM 108GB memory dengan harga $899. Jadi kalau anda tengok dari segi spek, dengan harga dia memang sangat murah lah boleh dikatakan. Tapi sebelum anda beli, kita kena tengok dulu performance dia macam mana. Adakah baik untuk dibeli ataupun dia hanya sekadar gimmick? Jadi kita mula dari segi skrin terlebih dahulu. Untuk pengetahuan anda, dia ada skrin 6.67 inci IPS LCD display dengan Full HD Plus. Memang mantap. So mula-mula saya buka kotak Redmi Note 9S ni, memang saya tengok dia punya skrin tu memang padu habis. Sebabnya lah pada awal-awal ni anda boleh tengok dia punya wallpaper ni ialah wallpaper jenis gelap. Jadi anda tak nampak lah sebarang kecacat celaan dekat sini. So bila saya guna lama-lama, saya guna mood cerah, saya guna wallpaper yang cerah, saya nampak dia ada kelemahan, iaitu dia ada screen bleeding. Okey, untuk pengetahuan anda, screen bleeding ni ialah dia macam ada shadow sedikit dekat paparan dia tu. Selalunya benda ni anda akan mudah nampak bila dia gunakan cahaya yang terang ataupun wallpaper yang warna yang cerah. Sebagai contoh, anda setkan brightness paling tinggi ataupun anda gunakan wallpaper berwarna putih. So dia punya efek ni bukanlah dekat tengah-tengah screen, tapi dekat bahagian tepi dan juga dekat bahagian kamera dia tu, kat bahagian atas ni. Jadi kalau anda tanya saya adakah benda ni akan efek anda ataupun tidak, jawapan dia ialah ya dan juga tidak. Sejujurnya bagi saya memang tak ada efek sangat, sebab saya suka gunakan dark mode. Jadi kalau dark mode, benda-benda bleeding ni memang tak nampak. Untuk gaming pun jaranglah kita perasan, kecuali anda sukakan benda yang cerah ataupun anda suka setkan brightness yang tinggi. Tapi anda tak perlu risaulah, dia punya paparan tu tak adalah seteruk macam TFT. Ya, macam phone China yang 3400 tu, yang mana screen dia memang tak best lah kita tengok. So dengan harga yang ditawarkan tu, saya rasa boleh kot kita maafkan Redmi ni, sebab dia punya display tu tak adalah seteruk mana, tapi boleh dikatakan okey jugalah. Tetapi kalau anda daripada peranti yang menggunakan Super AMOLED, mungkin anda akan perasan bleeding dia agak teruk kat sini. Tapi bagi saya, saya tak ada masalah, saya guna je sebab dia ialah mid-range. So kalau anda tak berapa kisah tentang dia punya screen, saya rasa beli je, memang berbaloi sebenarnya Redmi Note 9S ni. So habis bab screen, kita pergi kepada bab rekaan. Anda tengok kat bahagian belakang ni, dia berwarna bersinar-sinar kat bahagian belakang, memang cantik. Warna yang saya gunakan ni ialah warna Interstellar Grey. Kita ada dua jenis warna lagi, iaitu warna Glacier White dan juga Aurora Blue. Untuk pengetahuan anda, dekat bahagian belakang ni dan juga dekat bahagian depan ni, dia ada Corning Gorilla Glass 5. Jadi anda macam bolehlah lasak sikit dekat peranti ni. So rekaan belakang memang saya boleh katakan memang cun habis. Bila kita tengok kat bahagian depan pula, dia sebenarnya ada punch hole. So design punch hole ni nampak lebih fresh, lebih baru. Sebab sebelum ni kita tengok selalunya jenis takuk lah, macam U lah, macam V lah, macam-macam. Jadi bila ada design macam ni, bolehlah kita tengok ada sedikit perubahan dekat peranti-peranti mid-range. So saya nak tanya pendapat anda, adakah anda suka screen jenis punch hole macam ni? Apa kata anda nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Bila anda pegang peranti ni, anda akan dapat rasa bahawa peranti ni memang solid dan agak berat sedikit. Berat tu mungkin disebabkan oleh bateri dia yang besar, iaitu 5020mAh. Sekejap lagi kita cerita tentang bateri pula. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic dan juga IR blaster. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang mana menyokong 2 SIM serentak beserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada slot USB Type-C, kita ada mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa dengan fingerprint. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera di bahagian tengah dan juga flash. Dekat bahagian depan kita ada skrin 6.67 inci Full HD Plus dan juga kamera. Dekat bahagian atas skrin ni kita ada earpiece dan juga kita ada LED notification yang tersorot di bawah earpiece. Untuk pengetahuan anda, saya menggunakan varian 4GB RAM 64GB memory, dan untuk multitasking memang mantap. Bagi saya, untuk MIUI dekat sini memang dia ada memory management yang paling cun lah dekat peranti Android. Saya rasa macam-macam jenis app saya dah multitasking kat sini, antaranya app
apps ringan dan juga apps berat, dan dia akan simpan memori itu dekat bahagian belakang, yang mana bagi saya memang cun. Kalau anda jenis buat kerja berat kat sebuah peranti anda, saya suggest untuk anda beli Warren 6GB RAM, yang mana lebih smooth dekat situ. Tapi untuk guna biasa untuk media sosial, saya rasa 4GB RAM ni memang dah cukup padu dah untuk anda. Dan tak lupa juga peranti kita dikuasakan dengan MIUI 11 dan juga Android yang paling latest, iaitu Android 10. So sekarang kita bincang pula dari segi gaming. Dia ada kontroversi sikit untuk satu jenis game, iaitu Mobile Legends. Saya guna Warren 4GB RAM 64GB memory, dan dia tak ada HFR mode dekat Mobile Legends, yang mana bagi saya agak kurang sikit lah game Mobile Legends je pun. Mula-mula saya nak salahkan chipset 720G lah, tetapi dekat Realme 6 Pro yang menggunakan chipset yang sama, dia ada HFR mode. Jadi kemungkinan disebabkan dia punya Warren 4GB RAM 64GB memory dia tak support HFR, kemungkinan lah. Kalau anda beli 6GB RAM 128GB memory pun tak ada HFR setting, saya rasa mungkin lah masalah muntun rasanya kot. Yalah, sebab mereka tak update untuk peranti Redmi setakat ni saya guna, memang tak ada HFR mode. Saya pun pelik lah. Tetapi untuk game lain anda tak perlu risau lah. Contohnya untuk PUBG Mobile, dia ada HD graphic setting. Untuk COD Mobile pun anda boleh guna graphic very high dekat sana. So memang tak ada masalah untuk gaming lain kecuali Mobile Legend. Apalah salah peranti ni. Suhu untuk gaming saya boleh katakan suang-suang kuku lah, antara 40 darjah Celsius ke 45 paling tinggi dekat sini. Kalau anda tak percaya, anda boleh tunggu video gaming Redmi Note 9S. Sekarang kita nak bincang satu benda yang paling best kat peranti ni, iaitu bateri dia. Dia ada bateri sebesar 5020mAh. Alah, bateri 5020mAh biasa dah tu. Jadi walaupun dia ada 5020mAh bateri, tetapi dia dah fully optimised, yang mana anda boleh rasa lebih lagi kat peranti ni. Saya pun dah cubalah gaming kat sini. Saya cuma Mobile Legend. Mobile Legend boleh dapat dalam 10% penurunan sahaja dalam masa sejam. Bila saya main PUBG pula, penurunan dia sekitar 12% sahaja dalam masa sejam, yang mana bagi saya, weh, kalau kat sini gaming dia boleh capai 10 jam ni. So bab bateri, memang ini antara raja bateri untuk tahun 2020 lah bagi saya. Dia boleh lawan dengan Samsung M31 rasanya. So masa mengecas dia ialah 1 jam 40 minit menggunakan adapter 20W yang diberikan di dalam kotak, walaupun sebenarnya dia hanya support 18W sahaja. Sekarang kita bincang dari segi kamera. Dekat kamera belakang dia, dia ada 4 kamera. Kamera utama dia ialah 48MP. Kita juga ada 8MP untuk ultra wide, 5MP untuk makro, dan juga 2MP untuk depth sensor. Untuk tangkapan 48MP bagi saya agak okey dekat sini. Untuk tangkapan biasa bagi saya, warna dia memang sangat kena dan juga dia ada detail yang sangat cukup. Bagi saya lah, Redmi Note 9S ni ada tangkapan gambar yang sangat menarik dan antara yang terbaik untuk peranti mid range. Gambar-gambar yang tangkap ni tanpa sebarang AI mode, tetapi bila anda guna AI mode, warna dia tu agak over. Bagi saya, AI mode ni hanya digunakan sewaktu anda mendapatkan tangkapan yang warna dia tu kurang menyelah. Sebabnya warna dia tu agak over dekat sini, dan bagi saya mungkin ada setengah orang tak berapa suka tangkapan macam ni. Kita juga ada portrait mode, yang mana bagi saya untuk portrait mode ni tangkapan dia pun agak bagus. Kawasan blur pun agak tepat. Untuk ultra wide bagi saya tak ada masalah juga. Gambar dia memang cantik, memang cun, terbaik daripada Redmi. Tak lupa juga kita ada macro camera, yang mana bagi saya macro camera ni antara yang terbaik antara peranti-peranti yang lain dalam mid range. Untuk video juga sangat cantik, warna dia sangat kena, dan dia ada setting paling tinggi iaitu 4K. Untuk kamera depan bagi saya agak cantik, cuma kadang-kadang tangkapan dia tu agak gelap. Anda boleh tengok tangkapan yang telah saya tangkap ni, dia punya warna tu memang sangat kena, tetapi untuk bahagian shadow dia agak over. Untuk Redmi Note 9S ni memang saya cukup-cukup best, dia banyak improvement, dan bagi saya tangkapan yang ditangkap dekat sini memang cun. Dari segi selamatan, dia ada fingerprint dekat bahagian tepi, iaitu dekat butang kuasanya, dan juga dia ada face unlock. Bagi saya untuk dia punya fingerprint tu taklah terlalu laju berbanding dengan peranti jenama lain. Kejap saya nak tunjuk. So sekarang saya nak tunjuk sikit dia punya fingerprint. Kalau nak tengok, dia mungkin mengambil masa sedikit dalam masa 1 saat untuk buka peranti ni. Berbeza dengan peranti jenama lain, kalau anda tap sekali je dia terus buka. Tapi yang ini anda perlu sentuh, kemudian ya baru dia buka. Tapi bagi saya tak ada masalah lah, lambat sikit je kan. So benda ekstra yang saya sangat suka dekat sebuah peranti Redmi, iaitu dia ada IR blaster dan juga dia ada LED notification. Mungkin anda tak nampak sebab dia macam tersorok sikit. So dekat sini anda tak payahlah nak ambil kontrol
kontrol jauh-jauh dah. Anda boleh kontrol anda punya TV, anda punya aircon, anda punya kipas menggunakan peranti ni saja. Dan untuk LED notification ni memang saya sangat rindu lah, sebab kebanyakan peranti sekarang dah tak ada dah benda ni. So kalau tengok ada lampu tu, ada lah tu notification yang masuk tu. Kesimpulannya, Redmi Note 9S ni memang menjalankan kerjanya dengan sangat bagus, dengan spek yang tinggi, dengan harga yang murah. Tetapi saya mengharapkan ada update yang besar untuk dia fix bug dia dan juga beberapa masalah yang lain. Jadi kalau anda sedang mencari sebuah peranti yang berkuasa, yang ada spek yang tinggi dengan harga yang murah, kemudian kita ada kamera yang cantik, kemudian kita ada design yang cantik juga, lilak-lilak belakang dia. Tak cukup dengan tu, dia ada IR blaster, dia ada LED notification, dan peranti ni ada bateri yang cukup baik dan juga fast charging. So belilah peranti Redmi Note 9S ni, memang sangat puas hatilah. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 9S ni? Ha, saya nak tahu jugalah, adakah anda suka ataupun anda macam meh, biasa je. Kalau anda tanya saya lah, saya ni seorang peminat mid range. Jadi kalau saya tak ada phone, kemungkinan besar saya akan beli peranti ni. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.